ya tiap hari di sana standby. Kerjanya cuma duduk, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berat. Ada etel pak, pakai saya aja. Ada saya. Oh ada ya. Maaf bos. Siap. Ya. Jantungnya Jakarta itu sebenarnya Tamrin, Sudirman, Kuningan, SCBD, yaitu udah segitiga emas ya pak ya. Iya. Perusahaan-perusahaan multinasional numpuk di sini. Benar. Jantung Jakarta segitiga emas sih. Tamrin, Sudirman, SCBD, Kuningan, Rasuna Said, udah situ. Ada sih yang di SCBD Serpong, bukan SCBD, BSD Serpong. Itu punyanya Tokopedia kayaknya, besar. Di Unilever, Sinarmas. Besar juga ya Sinarmas. Sinarnya berubah jadi emas. Sinarmas. Kartisnya diambil pak? Enggak, gak usah. Oh masih cukup deh, 11.000 sekali lagi. Itu 9 naga. Mendungnya ini asap atau mendung mau hujan? Kayaknya asap sih. Asap ya. Udah berapa hari nggak hujan sih? Iya. Itu pembakaran sampah Bantar Gebang, asapnya terbang kemana-mana itu. Jadi Jakarta ini ketutup asap. Sobodel. Ada kedutaan-kedutaan situ. Iya, di depan-depan. Iya. Belanda, Malaysia, Singapura, Australia, Amerika. Amerika di Medan Merdeka. Iran itu yang di itu pak, seberangnya Amerika. Oh iya benar. Iran, Irak. Sepi tempatnya, sunyi senyap. Itu ada pak yang kecil juga, yang di dekat, yang nggak di dalam tuh, yang di dalam perkomplekannya. Kuwait ada tuh. Oh iya Kuwait ya. Iya di dalam dia. Iya. Kecil karena kecil kan, kayak di rumah-rumah gitu. Kayak rumah-rumah Timur Tengah ya. Iya. Kalau Mesir itu dekat situ, pokoknya kecil-kecil kayak perumahan biasa. Rusia juga di situ, di Menteng. Yang paling menonjol tuh Amerika, Australia, Inggris ya, iya. Belanda. Yang besar-besar Arab Saudi juga besar tuh yang di seberang KPK. Kalau negara superpower gede-gede ya, iya. Kedutaannya. Yang paling aliansi, yang paling ya Inggris, Australia, Amerika tuh yang aliansi udah besar-besar, dijaga ketat, orang mendekat aja udah diusir sama Pak Satpamnya. Oh, iya. Dikira kita teroris, kita kan cuma
lihat-lihat aja. Ya itu baru lapis luar, security dalamnya kan ada lagi. Ada lagi. Ketat itu Inggris, Amerika, Australia itu kedutaannya, aduh, lapis-lapis. Terutama Amerika yang paling menonjol itu ngurus visa aja di luar nggak boleh masuk. Bawa kendaraan sendiri, Pak. Wah, capek bawa parkirnya, kesan ribet ya, Pak, ya. Saya kalau saya kan kebetulan shift-shiftan, Pak. Oh, iya iya. Ya, lagi masuk pagi aja, kalau masuk sore saya bawa. Oh, iya. Kan soalnya pulangnya susah, enggak ada kendaraan umum. Iya iya iya. Biasanya kalau pagi naik online mobil biar cepat pas kejar ke ininya, ke kantor, biar bisa ngaso-ngaso dulu. Iya, biar istirahat dulu ya. Iya, nggak mepet-mepet amat waktunya, masih lebih cepat. Ntar kalau udah jam 6.30, wah, 6.30 anak-anak sekolah berangkat, orang kantoran berangkat. PCA ya.
Sorry. Oh ada. Sorry. Foto sini Pak, istri saya itu biar dia cek. Jadi saya nggak pernah pegang uang, dia yang dia itu menteri keuangan ya. Iya, menteri keuangan tuh Pak. Saya suruh kerja capek deh. Biasa mau deket-deket Desember ambisin anggaran. Iya. Biar 0-0 kan. Ntar kalau sisa anggaran kebanyakan diambil pusat. Anggarannya masih banyak. Kenapa nggak dari awal-awal dihabisin ya? Makanya. Enak yang jadi maklar proyek enak. Nggak usah tender proyek, langsung petunjuk ini itu dah dapat. Gedungnya tinggi-tinggi ya, sampai lantai berapa itu, 30 40 ya, 100.
buka kedutaan ini. Kecil-kecil biar negara kecil Eropa Timur. Negara kecil-kecil. Saya di pintu paling ujung aja, Pak. Oh, di pintu masuk aja. Yang paling ujung aja. Oh, paling ujung aja, pintu keluar ya. Keluar. Pak, kopinya enak di sini, bisa ngopi-ngopi dulu. Terima kasih, Pak. Yeah.